Bapak ini jualan dari mulai kapan, Pak? Dari mulai tahun 2008, Pak. 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel podcast Benang Merah. Kesempatan kali ini, Mimin mampir di lapak bakso Malang Amamir milik Pak Ahmad Ansori. Rekomendasi bakso Malang enak, varian komplit, murah meriah, mulai dari 5 ribuan aja. Lokasi jualannya tepat di depan Keraton Kertosuro. Buka dari jam 1 siang hingga jam 4 sore. Pak Ahmad sudah jualan bakso lebih dari 16 tahun. Bakso Malang porsi komplit dengan harga Rp7.000 berisian bakso, tahu, mie, dan pangsit. Tapi kalian bisa juga beli dengan harga Rp5.000. Lokasinya strategis, bisa makan di tempat atau dibungkus. Cocok nih buat kalian yang lagi nyari jajanan seger buat ganjel perut. Seperti apa keseruannya? Selamat menyaksikan. Bapaknya jualannya di sini terus apa bisa keliling? Di sini dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Habis itu? Habis itu lanjut keliling. Kelilingnya sekitar daerah mana, Pak? Di daerah Perumahan Rumpang itu. Oh, berarti dekat-dekat sini ya? Iya. Ini tempatnya di Keraton Kertasura. Iya, betul. Omsetnya per hari berapa, Pak? Sekitar 300-an sampai 400. Biasanya berarti laku berapa porsi? Itu kan enggak mesti, kan yang beli kan ada yang minta 5.000, ada yang 7.000, ada yang 10.000. Kalau ya, rata-rata berarti ya sekitar 60-an porsi. Ini baksonya, guys. Ini 2, 4, 5, ya. Jadi satu porsinya 7.000. Ada tempat duduknya kalau kalian mau duduk di situ. Mulai tahun 2008, Pak. 2008. Itu pertama kali jualan itu di mana, Pak? Saya di daerah Ngadirejo. Ngadirejo. Waktu itu masih pakai dorongan itu, Pak. Masih pakai gerobak. Iya. Oh, iya. Terus pindah ke sini itu jualannya dari kapan, Pak? Ini baru, Pak, belum lama. Belum lama. Awalnya kan cuma keliling pakai gerobak dorong. Terus selang beberapa tahun pakai ini, pakai yang beca itu, yang digenjot ya, itu. Terus kemudian pakai motor. Berarti waktu di Ngadirejo itu omsetnya sama di sini banyakan mana, Pak? Omsetnya ya banyak sekarang, Pak. Banyak sekarang. Kalau dulu kan saya jualannya sendiri, sekarang kan udah ada yang ikut jualan gitu. Berarti ini ada cabangnya atau gimana, Pak? Cabangnya semuanya keliling semua. Ya, tapi ini punya Bapak sendiri? Iya. Yang bikin baksonya juga Bapak sendiri? Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi ada teman yang jualan itu ada 7 orang. 7 orang, berarti kayak karyawan gitu atau? Ya kayak karyawan itu kan sales. Itu sales, ya. Sales bakso. Bapaknya rumahnya di mana, Pak?
Saya aslinya dari Boyolali. Oh iya. Sekarang tinggalnya? Ya di sini, di Ngadirejo itu. Iya. Baksonya enak, Pak. Gurih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di Liputan Lapak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.